Kontrol, tes. Jam 9. Anda pergi ya? Siap. Cuma ikut ini, Bang. Oh, ini aja. Oke. Waktu dah. Oke. Guys, saat ini saya berada di SPN Polda Gorontalo di Kecamatan Batu Daa, Kabupaten Gorontalo, dalam kegiatan hari ulang tahun Bayangkara yang ke-75. Mengucapkan selamat ulang tahun Hari Bayangkara ke-75. Jaya selalu. Jaya Polisi Indonesia, ditutup tugas sempurna penegakan hukum negeri menjadi pandu pertiwi. Etos kerja selalu kukobarkan, kemampuan kembangkan, kemanusiaan selalu kupancarkan dengan iman teguh ikhlas. Dorongkan kebenaran dan keadilan jiwa pengabdianku. Lindungi, ayomi, layani masyarakat Bayangkara Jaya.
Halo bro, baru selesai. Bro. Patual. Izin Pak langsung ke ramat ini, Pak. Oh iya. Iya, Pak. Saya cuma sampai siang Pak itu kegiatan di sana. Oh iya. Siap. Masuk, masuk. Ramatin, ramatin. Walking away, your words are lost on me. It's taking everything not to turn around. Throw it away, see if you'll let go of me. When you're not holding me, I can see it now. Hey, when I lose, but if I'm gonna lose you, I'm gonna lose it. Bupati Gorontalo Utara membuka kegiatan seminar pendahuluan pencarian alternatif bagi nelayan di Kabupaten Gorontalo Utara yang bertempat di Neu Rahmat Hotel, Kota Gorontalo. Demikian agenda Bupati pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, thank you. Myself sometimes, everything was on the line. Didn't want to be the one who had to see. Jadi ada sebuah bahan pokok dan dia jual itu. Sehingga waktu itu saya dapat protes. Loh, apa ini? Kenapa istri nelayan dapat bantuan itu? Dan saya bilang, saya banyak juga. Tapi ada juga tidak tahu. Tapi kalau suaminya tidak bisa menolong, dia menolong di mana? Dia mencari di mana? Maka dia harus ada alternatif lain. Dia menjual dan kita carikan alternatif. Dia bisa berusaha apa ketika tidak bisa melayang pelaut. Nah, untuk keterampilannya. Oke, cepat. Cepat. Boleh turun deh. Orgas besar. Selesai sudah kegiatan hari ini dan sampai bertemu lagi pada kegiatan. Oke. Kamu cuma kehilangan keyakinan. Kamu cuma kehilangan orang yang mendukung kamu. Kamu cuma kehilangan semangat sementara. Tapi kamu perlu tahu, semua yang buruk terjadi itu sekarang hanya 10% dari momen hidup kamu. Sisanya 90% adalah waktu kamu menikmati proses. Kamu perlu ingat, kamu masih bisa untuk mengulangi kembali, mempelajari kembali, dan kamu perlu ingat, semua hal yang sangat buruk terjadi akan menghasilkan sesuatu yang sangat indah.